Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, ini adalah konten yang ditunggu-tunggu ya sobat-sobat Teksir, dimana kita akan belajar bersama lagi dan tester ya, serta pembuktian tool yang memang lagi viral kemarin ya. Tool yang paling viral di penghujung tahun itu ya. Membuat geger ya, karena di samping harganya murah dan mempunyai fitur yang amazing ya, sobat-sobat Teksir. Alhamdulillah Bang Teksir itu bahkan hari ini itu dapat 5 new security semua, tetapi sama tipenya. Tapi insya Allah tutorial ini bisa diaplikasikan ya sobat-sobat Teksir ke tipe yang akan Bang Teksir jelaskan nanti ketika saat eksekusi ya. Nah, ini sebagai bukti ya sobat-sobat Teksir. Nah, bukti yang memang imut-imut banget ya, yang membuat kerja kita semakin mantap jiwa, membahana tentunya ya. Dan tetap meskipun utihnya cantik ya, kita jangan pernah tergoda ya untuk memberikan diskon ya. Karena ya kerjanya mumet toh. Tes poin guys. Jadi buat yang jomblo-jomblo ya, kalau dapat yang cantik-cantik kayak gini, itu jangan tergoda diskon ya sobat-sobat Teksir, nanti dia PHP. Oke, kita akan belajar bersama-sama ya. Untuk titik test pointnya sama ya sobat-sobat Teksir, ini nanti bisa diaplikasikan ke tipe Y12, Y15, Y20, Y12S, sama saja. Preloadernya sama, stepnya sama, caranya sama, rasanya sama. Enggak kayak serius ini. Jangan tegang-tegang ya. Kita dibawa santai aja, yang penting cuan aja 350 kan gitu ya. Nah, di konten sebelumnya Bang Teksir pernah buat tutorial menggunakan unlock tool itu untuk security September. Nah, di sini enggak kaleng-kaleng lagi sobat-sobat semua. Kita akan berantas new security Vivo ya, Y12, Y12S, Y20, Y15 di part security Desember ya. Wow, amazing. Nggak kaleng-kaleng lagi nih. Kita testingnya langsung di part security Desember ya. Agar tidak ada dusta di antara kita, kita langsung saja ke tampilan PC ya sobat-sobat Teksir. Baiklah sobat-sobat Teksir, sekarang kita fokus ke layar monitor ya. Untuk eksekusi new security itu jangan murah ya sobat-sobat semua, karena risikonya wafat. Bahkan ini ngeri lagi, di konten sebelumnya Bang Teksir buatkan tutorial itu masih 4 September, ini sudah 4 Desember. Semakin tinggi security, semakin susah untuk eksekusi. Jadi jangan dianggap gampang ya untuk Vivo New Security. Auto apes lewat HP nombok ya. Oke. Untuk cara eksekusinya wajib test point, karena selama sampai detik ini, sampai di penghujung tahun 2022 ini, belum ada New Security colok saja, pakai tool aktivasi belum ada. Wajib server, jadi wajib test point. Nah, untuk tutorial ini bisa diaplikasikan untuk Y12S, Y12,
Y15, Y20 preloadernya sama, titik test pointnya sama. Nah ini titik test pointnya ya, bagi yang belum tahu silahkan screenshot ya. Oke, itu titik test pointnya ya sobat-sobat Techsir. Setelah itu kita buka Tante Mira ya, Miracle Power Tool. Perhatikan baik-baik di sini eksekusinya. Beda tool, beda eksekusi, beda trik ya. Ini untuk pengguna Miracle Power Tool. Biar nggak tegang ya, ngopi ya sobat-sobat semua. Kita klik bagian MediaTek, klik bagian Barum. Kita checklist preloader, masukkan preloader manual. Preloader ini bisa untuk 4 tipe, Y12, Y12S, Y15, Y20. Untuk tipe lain silahkan cari preloadernya. Kalau Bang Techsir ada ya nanti Bang Techsir upload kalau dapat kasus beda ya. Intinya di luar yang sudah Bang Techsir tentukan untuk 4 tipe tersebut tidak bisa pakai preloader ini ya. Klik open. Dan yang perlu digarisbawahi, untuk eksekusi pakai Miracle Power Tool ini wajib read info dulu. Kalau nggak di read info dulu, violate dia. Nah, kita klik dulu read info untuk memastikan apakah benar omongan Bang Techsir bahwa ini adalah part security terbaru. Oke. Kita hubungkan jumperan CLK-nya ke grounding pakai kabel jumperan, lalu kita colok. Oke, sampai connect ya. Nah, itu sudah connect. Kalau sudah connect jangan ditempel terus ya. Dan pastikan untuk driver MediaTek sudah aman. Bagi yang bermasalah driver MediaTek, cek konten Bang Techsir untuk fix driver MediaTek sudah di-upload. Oke, perhatikan di sini lognya. Untuk Androidnya 11. Part levelnya nggak kaleng-kaleng ini. 2022 bulan 12 tanggal 1. Part security Desember guys, sesuai bulan uploadan ini ya. Setelah di read info success, cabut USB nya Oke, kita sekarang klik di bagian format save. Nah ini gila dari Miracle. Bukan Bang Techsir membandingkan tool lain, tidak. Tool lain keren, unlock tool sudah CS ya dengan kita sebagai teknisi. Tetapi ini gila fiturnya. Di unlock tool, setahu Bang Techsir, yang bisa aman data itu hanya Android 9 ke bawah. Tetapi Miracle Power Tool menawarkan di new security bisa aman data. Gila nggak? Kita coba saja ya. Apakah benar atau enggak kan gitu ya. Nah ini klik di bagian format save ya. Tunggu sampai toolnya memberikan notifikasi waiting. Nah itu connecting device in Barum mode. Oke. Kita hubungkan lagi titik test point ya ke grounding, lalu kita colok lagi ya. Oke, connect. Kalau sudah connect, udah ya, jangan ditempel terus ya untuk test pointnya. Kita tunggu. Proses ya sobat-sobat Techsir. Oke, bisa dilihat di sini lognya seformat sukses. Oke, kita cabut biar nggak kerja dua kali. Kita hajar sekalian FRP nya ya sobat-sobat Techsir. Klik di bagian FRP reset biar nggak kerja dua kali ya, karena ukti yang imut tadi nggak mungkin kalau nggak ada Google nya ya, akun Google nya Oke, kita connect lagi ya. Itu sudah connect. Kita tunggu prosesnya. Oke, reset FRP sukses ya sobat-sobat Techsir. Oke, sekarang kita akan buktikan bersama-sama ya, ini HP mati atau enggak. Nah itu perkaranya. Masalahnya ini 4 Desember, ini Bang Techsir memberanikan diri saja. Biasanya kan pakai unlock tool yang sudah jelas tested ya.
pakaian-pakaian Bang Teksir. Sudah jelas tested. Ini Bang Teksir demi sobat-sobat Teksir semua. Rela ya untuk uji coba tool yang sebelumnya belum Bang Teksir uji. Ya, mudah-mudahan enggak ada masalah. Oke, kita langsung saja cek ya. Oke, ini adalah detik-detik mendebarkan ya sobat-sobat Teksir. Kita sudah lalui step by step dengan baik. Kita akan cabut saja USB-nya. Kita pasang untuk fleksibel baterai. Dan jika terjadi HP ini mati, berarti apes Bang Teksir, karena mengingat ini adalah security terbaru ya. Oke, kita nyalakan ya sobat-sobat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terbaik dari para subscriber, mudah-mudahan gak mati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nyala guys. Walah, bisa rokokan lagi nih guys. Wow, keren juga ini. Tapi gak tahu bootloop atau enggak ya. Tapi harusnya aman. Wow, mantap jiwa. Membahana ya sobat-sobat Teksir. Clearing data atau wiping data. Kemungkinan besar ini berhasil sobat-sobat semua. Kita tunggu saja. Dan kita akan buktikan fitur terbaik dari Miracle Power Tool, yaitu tadi yang sudah Bang Teksir sebutkan. Di tool lain seperti unlock tool itu hanya bisa untuk aman data, setahu Bang Teksir ya, itu untuk Android 9 ke bawah. Tetapi Android 9 ke atas nggak bisa. Nah, ini kita pakai fitur format safe atau data aman untuk new security yang bukan kaleng-kaleng, yaitu di Desember 2022. Apakah benar data akan aman? Kita tunggu ya sobat-sobat Teksir. Kalau sudah seperti ini, kita sudah lega rokokan ya sobat-sobat semua. Akhirnya guys, mantap jiwa, membahana ya. Wow, amazing. Ini sih gila sobat-sobat semua. 4 Desember dan Bang Teksir baru uji ini tuh, agak-agak sedikit gemetar jantung ya. Oke, kita langsung next saja ya. Oke, sampai ke pilihan bahasa ya sobat-sobat Teksir. Ya, kita tinggal klik next saja. Setujui ya. Ini kita siapkan offline, karena di awal tadi kita berantas sekalian dengan FRP-nya, harusnya clean ya. Kita tunggu. Wih, mantap ya sobat-sobat Teksir. Benar-benar clean juga FRP-nya ya. Ini kita klik lewati saja berikutnya ya. Klik lewati ya. Ini kita klik lewati. Ya, lewati saja, sedang loading mungkin. Oke, gunakan sekarang ya. Mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat Teksir. Sedang memuat aplikasi ya. Keren, 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 keren. Jadi ada sedikit tantangannya karena ini 4 Desember ya sobat-sobat semua. Nah, yang terpenting ada satu ya sobat-sobat Teksir, yaitu data. Karena di awal tadi kita menggunakan fitur save format ya, berarti harusnya data aman. Kita intip ya, bukan kita buka karena ini privasi orang ya. Kita intip datanya, apakah memang masih aman. Oke, kita klik setujui. Masuki album, coba klik album. Wow, mantap jiwa, membahana ya sobat-sobat Teksir. Ya, keren, 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 keren. Wow, amazing. Ini sih keren ya sobat-sobat semua. Yakin keren. Ini Android
untuk part security Desember. Dan versi Androidnya 11, part security Desember bisa aman data. Itu sih keren. Oke, sampai di konten ini. Sudah yakin dengan Miracle Power Tool? Kalau sudah yakin, silakan hubungi Bang Teksir dan selamat mencoba. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.